بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا آمين يا رب العالمين. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam berkah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Alhamdulillah ini karangan Abi Bahar, Miftah bin Ma'mun bin Abdillah Al-Marta Aci Anjuri Al-Indonesia. Ini ulama Indonesia. Halaman 17. Kemarin kita berhenti terakhir di Fahadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid-daraini. Amin ya rabbal alamin. Hadhil khamsun, maka bermula ini itu ada 50 akidah. Maka bermula ini itu ada 50 akidah. Wa sayati tahrirul kalami inda zikriha mufassalatan. Dan akan datanglah oleh uraian kalam ketika menyebutnya 50 akidah, mufassalatan, hal keadaan akidah itu yang ditafsilkan, yang dibahas secara detail, insyaAllah ta'ala. Jadi sudah pembahasan di atas, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, kemudian satu sifat harus bagi Allah kan, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 jaiz bagi Rasul, lengkapnya 50 akan dijelas satu persatu di depan. Sekarang kita baca ta'liknya. Qauluhu tahrirul kalam. Tafadhal Ustaz, siapa mengambil bagian pertama? Oke, seperti biasa Teguh. Tafadhal Ustaz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tahrirul kalami ay takhlisuhu bihaitsu yakunu gairu makhlin bil maqsudi. Qauluhu insyaallahu ta'ala innama qala dzalika imtisalan liqaulihi ta'ala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wasababu fi dzalika annal insana idza qala sa'af'alu kadha lam yab'ud ayyamuta qabla fi'lihi wa lam yab'ud aydan annahu ya'uquhu anhu law baqiya hayyan wa hina idzin yasiru kadziban fima wa'ada bihi fatuliba ayyakula insyaallahu hatta idza ta'azzara alwafa'a bidzalika alwa'di lam yasir kadziban. Allah, masyaallah, syukran Ustaz. Ya, tadi kata beliau di atas, wasayati tahrirul kalam, akan datanglah oleh uraian kalam. Apa maksud uraian? Tahrirul kalam, qauluhu tahrirul kalam ay takhlisuhu. Jadi takhlis bahasa kita memurnikannya ya. Memurnikannya kalam atau mengkhususkannya kalam. Sekira-kira yakunu ghaira mukhillin bil maqsud. Dalam artian ada ianya kalam itu tidak mengurangi terhadap tujuan. Artinya nanti setiap akidah, setiap sifat yang beliau bahas, akan beliau bahas secukupnya ya. Tidak terlalu panjang juga, tidak juga kurang sehingga tidak membawa kita ke maksud, ke tujuan ya. Nah, itu. Jadi menguraikan kalam, mengkhususkan kalam, memurnikan kalam, sekira-kira tidak ada ianya kalam itu ghairan. Sekira-kira ada ia itu tidak merusak tujuan. Jadi saya
Kemudian qauluhu insyaallah taala. Innama qala dzalika, hanya saja berkata ianya musannif akan demikian insyaallah imtisalan karena melaksanakan liqaulihi taala bagi firman-Nya Allah azza wa jalla. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghad. Janganlah kalian mengatakan bagi sesuatu, sesungguhnya aku itu yang akan memperbuat demikian besok. Illa ayyasha Allah. Artinya harus diikat dengan insya Allah. Wasababu fi dzalik, bermula sebab pada demikian, kita harus mengatakan insya Allah. Annal insana idza qala sa'af'alu kadza. Wasungguh seseorang manusia bila berkata ia, sa'af'alu kadza, nanti saya akan melakukan itu. Itu lam yab'ud ayyamuta qabla fi'lih. Bermula sebab pada demikian, bahwa sungguh manusia bila berkata ia, saya akan melakukan akan yang demikian, niscaya tidak jauhlah oleh bahwa meninggal ia sebelum melakukannya yang demikian. Bisa saja sebelum kita melakukan meninggal kan? Walam yab'ud aidan annahu ya'unquhu anhu law baqiya hayyan a'ikun. Dan tidak jauh pula oleh bahwa sungguhnya si insan itu ya'unquhu, menghalangi akannya si insan anhu dari melakukan sesuatu law baqiya, jika lo tetap ianya si insan hal keadaan ia yang hidup a'ikun fa'il ya'unqu fa'il ya'unqu. Tidak jauhlah pula oleh bahwa sungguhnya si insan itu bisa menghalangi akannya si insan darinya melakukan sesuatu jika lo tetap ia dalam keadaan hidup oleh satu penghalang sehingga dia tidak bisa melakukan. Saya akan melakukan itu besok. Kita enggak baca insya Allah kan? Bisa saja sebelum besok meninggal atau besok ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa melakukan perbuatan itu. Wahina idzin, ketika itu. Ketika itu kita meninggal sebelum melakukan. Ketika itu kita hidup tapi enggak bisa melakukannya. Ya, ketika itu yasiru kaziban, jadi ianya orang itu yang berbohong. Fima wa'ada bihi, pada apa yang berjanji ia dengannya. Dianggap bohong kan? Fatuliba ayyakula, maka diminta akan bahwa berkata ianya si insan insyaallah. Ya. Hatta sehingga kalau kita sudah baca insyaallah, iza ta'adzaral wafa'u bidzalikal wa'di, hingga apabila berhalanganlah, uzurlah oleh melaksanakan dengan demikian janji tadi, lam yasir kaziban, niscaya tidak jadi ianya orang itu sebagai pendusta. Ya. Titik Ustaz. Nah itu tujuan insya Allah. Di insya Allah itu 100% kita akan melakukan Ustaz ya. Nggak boleh kita baca insya Allah dalam hati niat nggak melakukannya. Besok main ke rumah ya. Insya Allah. Nah, dalam hati kita niat kagak. Itu nggak boleh Ustaz. Sering itu Teguh. Sering. Kita suka berbohong atas nama insya Allah Ustaz. Menjadikan kata-kata insya Allah untuk pengganti kata-kata maaf ya, besok nggak bisa. Itu penggunaannya salah. Mestinya kalau kita pakai insya Allah, kalau benar-benar nggak ada penghalang ya. Ya. Tapi bisa aja maksud besok itu bukan besok langsung kan, tahun depan Ustaz ya. Bisa nggak gadan artinya tahun depan? Yang akan datang mungkin ya. Ya pokoknya hari esok lah, bisa tahun depan Ustaz, bisa 2 tahun lagi. Tapi kalau penggunaan secara bahasa gadan ba'dal yaumi kan? Ba'dal yaumi kahada. Ya, mestinya seperti itu. Wa tanzur nafsu ma qaddamat li ghadir gitu ya. Nah, itu li itu jauh lagi tunggu. Itu jauh lagi, tergantung siaknya berarti. Kalau secara lugawi emang yauma ba'dal yaum. Ya. Hari sesudah hari ini. Berarti Tengku, kalau misalkan ya kebanyakan di Indonesia ini kan rata-rata orang menggunakan istilah insya Allah itu lebih tepatnya bukan 99% jadi atau berangkat, tapi sebaliknya. 99% mereka justru mengingkari itu. Artinya dengan alasan karena nggak enak gitu kan. Kemudian ada keraguan sampai bilang, tapi insya Allah ya gitu kan. Jadi seolah-olah insya Allah itu merupakan keraguan dia
Kalau saya melihatnya seperti itu. Anggaplah kalau tidak 99% menjadi 50-50 gitu kan. 50-50. Karena yang memang sudah mengakar di masyarakat kita itu, bahwa insya Allah itu merupakan salah satu cara untuk mereka itu ya menjawab keraguan mereka agar tidak diyakini oleh orang lain. Beda ketika misalkan dikatakan, bagaimana kalau misalkan besok kita untuk pergi ke sana? Oke, kalau gitu siap. Nah, itu dianggap suatu hal yang memang 100% bisa. Tapi kalau udah bilang, tapi insya Allah ya, gitu kan. Nah, itu. Jadi ada kata tapi, gitu loh. Sedangkan tadi yang Teguh bilang itu kan, 100% seharusnya bahwa kita itu bilang insya Allah itu ya 100%. Kalau saya sih pribadi gitu punya pandangan, 99%, 1%-nya itu ya tadi ketentuan Tuhan. Kalau saya punya pandangan itu Teguh. Iya. Bisa, maksud saya 100%, 100% itu akan kita laksanakan kecuali ada penghalang tadi aikon atau kita meninggal kan. Artinya ketika kita berjanji kalau pakai insya Allah itu serius untuk menunaikan janjinya. Kecuali, nah itu tadi, ada aikon atau meninggal. Nah, darurat lah. Hal-hal darurat. Baru mengecualikan, insya Allah. Kalau tanpa hal darurat, mestinya kita hadir. Ya, ya. Mestinya penggunaan insya Allah itu sesudah oke tadi, Ustaz. Bagaimana kalau besok kita bikin rapat? Oke, siap. Insya Allah. Nah, itu maksudnya, kan? Jadi rapat mesti akan dilaksanakan, kecuali ada hal mendesak. Tapi kalau ada penggunaan sebaliknya, justru untuk menutup kebohongan misalkan, itu kayaknya masa, kayaknya salah tempat. Nah, gitu. Gimana Ustaz Fahri? Insya Allah Ustaz Fahri gimana? Insya Allah betul tuh yang salah tempat itu. Jangan salah lagi tunggu. Nah itulah Ustaz. Oke, kita tinggalin insya Allah. Nah, lanjut Ustaz. Nah ini udah mulai masuk sifat 20. Saya tunggu ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Fakhtilafu fi ma'nahu faqala ghairul ulama ghairul imami al-Ashari wa man taba'ahu wal al-wujudu hiya al-halu wajibatu li zati ma damat zatu wa hazil halu la ta'allalu bi illatin wa ma'na kauniha halan annaha lam tartik ila darajatil mawjudi hatta tushahada walam tanhid ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdan yeah. bal hiya wasitatu bainal mawjudi wal ma'dumi fa wujudu fawujudu zaidin mislan halun wajibatun lizatihi ay la tan faqa anha. Oke, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Bermula yang pertama dari sifat-sifat yang wajib baginya Allah Ta'ala itu wujud. Sifat wujud. Wakhtulifa fi ma'nahu dan diiktilafkan orang pada maknanya wujud. Jadi makna wujud secara umum ya, bukan hanya wujud Allah. Arti wujud itu sendiri, baik wujud Allah atau wujud benda, diperselisihkan di antara para ulama. Artinya banyak definisi ya. Jadi wujud di sini umum.
Karena contohnya nanti wujud si Zaid, ya. Nah, wujud si Zaid berarti definisi wujud di sini umum. Wujud Allah atau wujud bukan Allah. Faqala ghairul imamil asy'ari. Maka berkatalah oleh selain Imam Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan selain orang yang mengikuti ia akannya Imam Asy'ari. Mereka berkata dalam mendefinisikan wujud. Al-wujudu hiyal halul wajibatu lizzat. Madamati dzatu wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin. Bermula wujud. Dianya wujud itu satu hal yang wajib ianya hal bagi zat selama adalah zat. Padahal bermula ini hal itu tidak diilatkan akan dianya hal dengan satu ilat. Tidak dialasankan, gimana cara mengatakannya? Tidak dialasankan akan dianya ini hal dengan satu alasan. Wujud itu satu kondisi yang wajib bagi zat selama zat itu ada, dan kondisi itu tidak ada alasannya, tidak ada karenanya. Begitu dulu, Ustaz. Hiya, pakai dhamir hiya, kembali ke wujud. Wujud muzakkar. Nah, enggak apa-apa, karena ada kaidah kalau dhamir berada di antara muzakkar dan mu'annas, boleh kita menggunakan dua dhamir. Dhamir mu'annas boleh karena memperhatikan khobarnya, atau boleh juga menggunakan zamir muzakkar karena memperhatikan mubtadanya. Jadi al-wujudu hiya boleh, al-wujudu huwa juga boleh. Di sini hiya karena melihat khobarnya, halul wajibat. Kita paham di contoh nanti insyaAllah. Wa makna kauniha halan, bermula keadaannya wujud, bermula keadaannya hal, bermula makna keadaannya wujud itu hal, itu annaha, buah sungguhnya wujud, la tarta, lam tartaki, tidak naik ia kepada derajat mawujud, hatta tusyahada, sehingga bisa disaksikan akan dianya wujud. Walam tanhatta, dan tidak turun ianya wujud, kepada derajat ma'dum, hatta sehingga ada ianya wujud itu adaman mahdan, ketiadaan sama sekali. Tetapi dianya wujud, maksud wujud tadi hal, itu wasitatun, menjadi perantara bainal mawujudi wal ma'dum, di antara yang mawujud dan ma'dum. Fawujudu Zaidin masalah, maka wujud si Zaid, maka keberadaan si Zaid misalnya, itu satu hal yang wajib ianya hal bagi zatnya si Zaid. Artinya, la tanfaku anha, tidak terlepas ianya hal darinya si Zaid. Nah, ini Ustaz. Nah. Jadi sebelum kita lihat penjelasan ini, kita nanya dulu Ustaz. Apa sih arti ada, Ustaz? Wujud itu bahasa Indonesia ada. Apa yang dimaksud dengan ada? Dalam bahasa Indonesia. Lawan tiada, gue. Lawan tidak ada. Nyata, real. Ada itu nyata, real. Oke, ada. Apakah ada itu kelihatan? Enggak. Enggak kelihatan, ya kan? Yang harus kelihatan bukan adanya. Si Zaid, contohnya si. Ada seseorang bernama si Zaid. Si Zaid wujud. Si Zaid itu ada. Yang kelihatan bukan adanya. Yang kelihatan orangnya, kan? Ada itu sendiri enggak kelihatan. Kalau kita anggap ada itu sesuatu. Selama si Zaid, selama sosok dia ada, berarti ada itu gimana? Jadi definisi seperti ini banyak ulama nanti menolaknya. Jadi wujud itu mestinya zat itu sendiri, sehingga kelihatan. Nah, tapi kita lihat sesuatu ini yang bisa ditemukan, Tengku, ya. Tapi nggak kelihatan. Ya, kan tergantung perangkat penemunya apa, Tengku, gitu. Iya. Telinga, perangkat umumnya telinga, indra. Ada yang bisa hisi juga bisa akli. Tunggu. Enggak, ini kan masalah Ustaz. Nanti kan sampai ke sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, maksudnya bisa dilihat. Kan ada yang bilang begitu, kan? Kalau enggak bisa dilihat, berarti enggak ada. Padahal enggak seperti itu. Setiap yang ya kan, ada, enggak harus bisa dilihat. Makanya sebutnya wujud akli, Tengku. Nah. Ditemukan dengan akal gitu. Jadi ada dalam tasawur akli. Nah iya kan.
Makanya tadi itu wujud itu ada wujud akli, ada wujud aridi kan ntar pembagiannya situ. Yeah. Ada berarti wujud hisu. Baru jelas harus kita baca semua dulu, sana. Jadi yang penting artinya dulu sementara ya. Artinya udah aman. Ini keunuha, ini kembali ke wujud berarti ya. Bermula keadaannya wujud, itu satu hal. Karena tadi dianya wujud, itu hal ya. Kemudian beliau pengen memaknakan. Bermula makna keadaannya wujud, itu hal. Itu sesungguhnya wujud itu tidak naik ia kepada tingkatan mewujud. Kalau mewujud benda yang bisa dilihat. Sehingga bisa dilihat akan dianya wujud. Dan tidak turun ia walam tan haqqa. Tidak turun ianya wujud tadi kepada derajat ma'dum. Kalau ma'dum enggak kelihatan sama sekali. Kalau ma'dum kelihatan. Kalau wujud dalam arti hal, dia antara mawujud dan ma'dum. Artinya enggak kelihatan juga. Nah, tapi bukan berarti enggak ada. Nah, sehingga ada ianya wujud itu, tidak turun ianya wujud kepada derajat tiada, hingga jadi ia itu tidak ada sama sekali. Bukan seperti itu. Tetapi dianya wujud itu perantara antara mawujud dan ma'dum. Maka adanya si Zaid contohnya, itu satu hal yang wajib bagi zat si Zaid, selama si Zaid ada. Selama si Zaid ada, dia disebut wujud. Tapi wujud bukan si Zaid itu sendiri. Antara si Zaid dan wujud, beda. Si Zaid mawujud. Selama dia mawujud, berarti dia bersifat dengan sifat wujud. Artinya tidak terlepas ianya hal darinya. Artinya tidak terlepas ianya hal darinya zat. Hanya kembali kemana itu, Gu? Hanya. Zat-zat. Lizatih. Selama zat itu ada, hal itu ada, yaitu wujud itu ada. Artinya tidak terlepas ianya hal, anha darinya zat. Nanti kita paham di sini, Ustaz. Ini ada contoh nih, kan? Apa namanya? Ah, ini kita baca ini dulu sebelum kita lanjut. Wa makna qauluhum la tu'allalu, jangan kita baca dulu ya. Langsung aja kita baca hasiahnya. Coba. Tafadhal, Ustaz. Saya tunggu. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu al-wujudu, tunggu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu al-wujudu. Innama quddima al-wujudu li'annahu kal asli ligarihi. Wal muradu al-wujudu zati bima'na annahu li zatihi ay laysa bi ta'thiril ghairi. Qauluhu al-wajibatu li zati ay la tanfaku 'anha. Qauluhu ma damati zatu wal muradu al-wajibatu li zati muddata dawamiha. Wala raiba fi juryani dalika fil qadimi wal hadisi. وهذه الحال الى اخره والواو للحال اي والحال ان هذه لا تعلل الى اخره قوله ومعنى كونها حالا الى اخره علم ان الاشياء اربعه اقسام موجود ومعدوم وحال وامر وامر اعتباري فالموجود ما يصح رؤيته وهو اعلاها درجه wal ma'dumu ma la thubuta lahu wa huwa akhta'a. Betul, akhta'a. Ahattuha. Ahattuha. Darajatan. Wal halu ma yakunu wasitatan bainal mawjudi wal ma'dumi. Wa huwa ahattu darajatan minal mawjudi. Wa ala darajatin minal, min kulli minal amri itibari. Wal ma'dumi wal amri itibari lahu. Nah. Wal amru wal ma, wal amrul i'tibariyu lahu qismani. Tulan. Ya, 100 Ustaz. Ikhtira'iyun wa intiza'iyun. Wal awalu ma laysa lahu tahaqququ fi nafsihi bal yufraduhu syakhsu wa yakhtaruhu ka bahlil karimi wa karmil bakhili. Wasani malahu tahaqququ fi nafsihi ka karmil karimi wa bahlil bakhili wa ma taqarrara min kaunil asya'i arba'atun ala al-qawli bi thubutil ahwali wa amma ala al-qawli bi an la hala bi anna la mana dia
Wa amma ala al-qawli wa amma ala al-qawli bi anna la hala wa huwa al-haqqu fa hiya salasatun kama sayati insyaallah taala. Qawluhu ala Titi dulu sah. Jadi tadi dama ini dama tam ya, enggak ada khobarnya ya. Selama ada lahza, bukan dama nama nakis bukan. Qawluhu al-wujud innama qaddama al-wujuda, hanya saja mendahulukan ianya musannif akan wujud, atau innama quddima al-wujudu juga boleh kan? Nyatanya didahulukan akan wujud. Siapa yang mendahulukan? Musannif. Li'annahu kal asli li ghairihi. Karena sesungguhnya wujud itu seperti asal bagi selainnya wujud. Kalau satu zat sudah wujud, baru ada sifat-sifat yang lain. Kan? Tanpa wujud, enggak ada pembahasan. Wal muradu al wujudu zatiyu. Bermula yang dimaksud, itu wujud yang zati. Dengan makna bahwa sungguhnya wujud, li zatihi, artinya wujud bagi zatnya. Ini lam ini bukan lam ta'lil ya. Wujud bagi zatnya sesuatu. Artinya tidak ada ianya wujud dengan pengaruh yang lain. Artinya sifat wujud sifat yang tidak dikarenakan dengan satu karena. Beda nanti dengan seseorang disebut kuat, orang kuat kan karena ada kekuatan. Nah, di sini enggak ada karenanya. Makanya nanti la tu'allalu bi'illatin. Al-wajibu lizat, ay la tanfaku anha, tidak terlepas yang wajib bagi zat. Artinya tidak terlepas ianya hal tadi, anha darinya zat. Madamati zat, selama adalah zat. Bermula yang dimaksud itu yang wajib bagi zat, selama adanya zat. Muddata dawamiha. Wujud satu kondisi zat yang wajib dimiliki oleh zat itu selama zat itu ada. Kalau enggak ada zat, ya enggak ada wujud. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi pada berlakunya demikian. Demikian satu hal yang wajib bagi zat berlaku pada kadim dan hadis. Ini yang saya bilang di atas tadi, definisi wujud di sini umum. Definisi umum, wujud, wujud dalam arti wujud Allah atau wujud selain Allah. Sama definisinya, satu sifat, satu hal yang ada pada zat selama zat itu ada. Qauluhu wa hadhil halu, ini pelengkap definisi. Wal wawu lil hal, bermula waw itu bagi hal, waw hal. Wal halu anna hadhi la tu'alalu. Padahal sesungguhnya ini hal tadi, itu tidak dialasankan akan dianya hal dengan satu alasan. Qauluhu wa makna kauni halan, bermula keadaannya wujud itu satu hal, ilah. Nah. Jadi untuk sampai ke sini beliau membahas dulu hal yang penting. I'lam annal asya'a arba'atu aqsamin. Ketahui olehmu bahwa sungguh segala perkara itu ada empat macam. Pertama ada yang namanya maujud. Yang kedua ma'dum. Yang ketiga halud. Yang keempat amrun i'tibariyun. Empat dulu namanya. Ada yang maujud, ada yang ma'dum, ada hal, ada amrun i'tibari. Beliau akan membahas satu-satu. Fal maujudu mayasihu ru'yatuhu. Maka bermula maujud itu sesuatu yang salah oleh melihatnya yang maujud. Maujud sesuatu yang ada kan? Yang ada pasti bisa dilihat. Kalau kita punya perangkatnya. Kayak Allah itu maujud. Makanya ahli sunnah meyakini kalau Allah itu bisa dilihat. Nah, cuma walaupun nggak bisa di dunia, bisa di akhirat. Yang pasti setiap yang maujud sah untuk dilihat. Wahuwa a'laha darajatan. Wahuwa dan dianya maujud itu yang paling tingginya dari empat tadi nisbah derajat. Di antara benda-benda, tapi kita nggak boleh menyebut benda ya, karena dalam mewujud itu masuk Allah nanti. Sementara Allah bukan benda. Jadi dari di antara segala macam perkara yang empat itu, yang mewujud itulah yang paling tinggi. Karena bisa dilihat. Wal ma'dumu ma la subuta lahu. Bermula ma'dum itu sesuatu yang nggak ada sebut baginya sesuatu. Ma'dum sesuatu yang enggak ada. Kalau enggak ada, ya enggak kelihatan. Wa huwa ahattuha darajatan. Dan dianya yang ma'dum itu yang paling rendahnya empat nisbah tingkatan. Paling tinggi maujud, paling rendah ma'dum. Wal halu, ini yang hal yang kita bahas di wujud. Wal halu mayakunu wasitatan bainal maujudi wal ma'dum.
dan bermula hal itu ma yang ada, yaitu pertengahan antara maujud dan ma'dum. Hal ini dia enggak sampai ke derajat maujud hingga bisa dilihat, enggak sampai juga ke derajat ma'dum hingga enggak kelihatan sama sekali. Dia di antara keduanya. Wa huwa ahattu darajatan minal maujud, dan dianya hal itu lebih rendah derajatnya dari maujud. Hal dibanding dengan maujud, di bawah maujud. Wa a'la darajatan min kullin minal amril i'tibari wal ma'dum. Titik. Dan dianya hal itu lebih tinggi nisbah derajat dari tiap-tiap dari amrun i'tibari dan ma'dum. Hal itu kalau kita banding dengan maujud, dia di bawah maujud. Kalau kita banding dengan ma'dum, di atas ma'dum. Kita banding dengan amrun i'tibari yang akan dijelaskan ke depan juga di atas amrun i'tibari. Nah, tinggal satu lagi, kita belum paham amrun i'tibari itu apa. Perkara yang dianggap. Ya kan? Amrun i'tibari itu secara bahasa perkara yang dianggap. Perkara yang dianggap itu bisa ada benaran atau malah nggak ada sama sekali. Ada dua kemungkinan. Ini. Wal amrul i'tibariyu lahu kismani. Bermula amrun i'tibari, pakai bahasa Arab aja, itu baginya amrun i'tibari ada dua macam. Yang pertama ikhtira'iyun, ikhtira'iyun sesuatu yang dibuat-buat padahal hakikatnya enggak ada, artinya ikhtira'i. Wantiza'iyun, dan yang kedua intiza'i. Apa kita arti intiza'i? Enggak usah diartikan, usah istilah. Jadi amrun i'tibari ada dua. Yang satu ikhtira'i namanya. Yang kedua intidai. Kita lihat dulu. Fal awalu. Ini ikhtira'i. Fal awalu ma laysalahu tahakkukun fi nafsih. Maka bermula yang pertama, yaitu ikhtira'i. Itu sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu. Itu kenyataan pada dirinya. Ikhtira'i sesuatu yang dikira-kira. Sebenarnya enggak ada. Sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu tahakkuk, itu nyata pada dirinya sesuatu. Bal yafraduhu syakhsu. Tetapi mengira-ngira akannya sesuatu oleh seseorang, atau yufarriduhu, ya, mentakdirkan akannya sesuatu oleh seseorang, wa yahtari'uhu, dan membuat-buat ia akannya sesuatu. Nah, itu namanya ikhtira'iyun, sesuatu yang enggak ada, cuma dikira-kira aja atau dibuat-buat, ya. Contoh, kabukhlil karim, seperti kikirnya orang dermawan. Orang namanya dermawan kan enggak mungkin ada kikir, ya. Nah, kita takdirkan. Kabukhlil karim seperti kikirnya orang dermawan, enggak ada wujudnya. Wa karmil bukhul, bakhil, dan seperti dermawannya orang kikir. Nah, ini namanya amrun i'tibari, yang enggak ada wujudnya. Wasani, dan bermula yang kedua itu malahu tahakkukun fi nafsih. Bermula yang kedua intidai, sesuatu yang bagi sesuatu itu ada kenyataan pada dirinya. Seperti karmil karim, dermawannya orang yang dermawan. Ada. Walaupun enggak kelihatan, kan? Kedermawanan kan enggak kelihatan, Ustaz. Yang kelihatan orangnya, asar perbuatannya. Wa bukhlil bakhil, dan seperti kikirnya orang yang kikir. Titik. Udah empat macam. Wa ma tukurira min kaunil asya'i arba'atan alal qawli bisubutil ahwa. Dan bermulama yang telah diuraikan akan dianya ma dari keadaan perkara itu ada empat macam di atas. Itu alal qawli, di atas pendapat yang menyatakan dengan adanya ahwal. Tadi segala perkara dibagi empat. Maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Perkara kita bagi empat berdasarkan pendapat yang menyatakan ahwal itu ada. Ada juga ulama yang menyatakan ahwal itu enggak ada. Enggak ada yang namanya antara maujud dan ma'dum. Ketika itu berarti perkara dibagi tiga, enggak dibagi empat. Wa amma alal qawli bi anna la hala. Adapun di atas pendapat dengan buah sungguh hal dan sya'an itu enggak ada hal. Bi an kita baca, ya. Bi an la hala. Ini an takhfif dari anna. Isimnya dhamir sya'an. Adapun di atas pendapat dengan buah sungguh hal dan sya'an itu enggak ada yang namanya hal, wahwal haq, dan dianya pendapat itu yang benar, fahiyah salah satun. Maka dianya al-umuru atau dianya al-asya, maka dianya segala perkara itu tiga doang, bukan empat. Kama saya ti insyaAllah, sebagaimana ma yang akan datang, ya insyaAllah ta'ala. Jadi nanti
ada ulama yang menyatakan hal itu enggak ada. Berarti wujud Allah bukan sifat. Wujud itu zat Allah sendiri. Wujud si Zaid itu sendiri. Nah, itu malah lebih enak kita pahami ya. Jadi wujud itu bukan sifat, tapi zat Allah nanti. Titik dulu Ustaz, coba kembali ke Ustaz. Kalau ma'dum siapa itu yang tidak ada ya? Ma'dum enggak ada. Kalau enggak ada berarti kata-katanya juga enggak ada berarti itu. Katanya ada doang. Untuk mengungkapkan sesuatu yang enggak ada harus ada katanya Ustaz. Tapi kita kan bikin kata-kata karena ada. Syarik misalkan, enggak? Syarik bagi Tuhan, syarikat bagi Tuhan itu kan enggak ada. Tapi kata-katanya ada Ustaz. Itu ma'dum namanya. Ada enggak Tuhan selain Allah? Ma'dum, enggak ada. Karena enggak ada ya enggak mungkin dilihat, enggak mungkin segalanya. Oke, kalau ada orang musyrik berarti ada yang mensyirikkan Allah dong tuh. Gimana? Kan ada orang musyrik dong. Iya. Orang musyrik berarti ada orang yang mensyirikkan kan. Itu ada dalam itikadnya, yang faktanya enggak ada. Ya gitu. Nah. Karena syarat menjadi Tuhan kan berat Ustaz ya. Bisa menciptakan, ya, bisa segalanya, sementara syarik yang dia yakini Tuhan itu enggak bisa. Berarti ya, bukan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, ketika membahas tentang Rabb, pasti alladzi khalaqalakum. Kayak ayat kemarin, enggak? Ya ayuhan nasu ambudu rabbakumul ladzi khalaqa. Nah, pasti ada khalaqa. Allah ingin menjelaskan, sifat Tuhan itu mesti bisa menciptakan. Yang tidak bisa menciptakan, bukan Tuhan. Itu yang tauhid rububiyahnya tengok ya. Iya. Jadi ada itu ada enggak tengok jika berdiri sendiri? Ada itu ada kalau kita lihat definisi yang pertama tadi. Ada itu ada tapi dia enggak kelihatan karena berkaitan dengan zat sesuatu kan. Nah, maksud saya kalau ada berdiri dengan sendirinya tanpa ya, terikat dengan sifat zat lain, tanpa istinad ke hal yang lain. Berarti ada itu tidak ada kan? Tidak ada. Karena dia berkaitan dengan selama zat itu ada. Baru kita sebut wujud kan. Kalau zat enggak ada berarti wujud enggak ada. Memang riuh Ustaz. Ini kayak falsafah gitu ya. Begitupun baliknya tidak ada. Itu tidak ada jika ada sandarannya. Ya. Gimana maksudnya itu Ustaz? Lawan aja Teguh. Sebalikannya. Iko, hadir. Berarti antara sifat dan zat itu berbeda ya, Iko? Berbeda. Apa kemudian disebutkan setiap sifat mesti ada zat? Setiap zat itu ada sifat. Apa kemudian seperti itu, Iko? Boleh, boleh. Setiap sifat mesti dia berada di zat, ya kan? Iya. Yeah. Setiap zat paling kurang dia bersifat dengan sifat wujud, walaupun nggak ada sifat lain. Nah, paling kurang dia mesti bersifat dengan sifat wujud. Walaupun nggak harus ada sifat lain, bisa. Nah. Apakah boleh gak kalau kita kesamakan zat dan sifat itu, kalau kita samakan apakah boleh gimana itu? Jadi gini, kalau dalam pembahasan wujud, bahkan sifat itu sendiri bisa kita anggap zat. Jadi contohnya putih gini. Putih ya. Putih itu kan sifat Ustaz dalam kajian tauhid. Sifat putih itu arat namanya. Putih itu dia mesti ada tempat sandarannya kan? Iya. Enggak bisa berdiri sendiri. Tapi putih itu sendiri dia ada wujudnya. Artinya sifat bersifat dengan sifat lagi. Ini kalau sifat di sini, kalau wujud di sini kita artikan sebagai satu hal. Nah, jadi ketika beliau membahas ini nih. Dianya wujud itu satu hal yang wajib bagi zat. Jadi zat di sini bisa zat yang hakiki, bisa sifat yang sifat itu juga butuh kepada zat dan dia punya sifat yang lain. Seperti contohnya putih tadi. Putih sebenarnya sifat. Tapi putih itu sendiri dia bersifat dengan sifat yang lain, yaitu sifat wujud. Artinya putih itu ada. Nah, itu Ustaz. Ya, sakit jadi sehat juga sendiri ya. Gimana? Maksudnya putih apa namanya tadi wujud itu berarti berdiri sendiri gitu kan? Iya. Berdiri sendiri baik di zat ataupun di
Jadi kalau kita bahas putih itu berkaitan dengan wujud, putih itu bisa kita anggap zat. Nah, tapi dilihat dia bersandar kepada yang lain, putih sendiri nggak kelihatan. Kalau nggak ada zat sesuatu, dia berarti sifat. Artinya ada dua sisi tinjauan. Kayak angka 6 kemarin, Ustaz. Mana Ustaz baru nih? Kalau lihat dari atas, 9 kan? Lihat dari bawah, 6. Nah, terkait sesuatu yang tersifat ya, Tengku, kan? Iya. Kalau makhluk kan ya udah pasti ya dia di antara sifat yang makanya adalah tahayyuz li jirmi itu kan. Iya. Jadi sifat khusus sudah pasti itu kalau yang namanya benda itu dia ada tempat, mengambil tempat gitu ya. Iya. Itu kalau benda. Tapi karena Tuhan kita harus mentanzih ya, membersihkan Tuhan dari tempat. Nah, ya. Makanya susah. Makanya banyak ulama nanti wujud Allah, zat Allah itu sendiri. Bukan halun wajibatun madamati zat. Susah dipahami. Ya, ada dua. Al-wujud, ainul wujud ya. Bahasanya seperti itu ya. Ya. Karena itu definisi itu sendiri pakai resam, nggak pakai had katanya kan. Karena baru bisa sesuatu kita pakai had kalau kita tahu hakikatnya. Nggak ada yang tahu hakikat Tuhan. Makanya nggak bisa pakai definisi had kalau dalam Islam. Iya, semua juga pakai resam. Resam. Tiku. Tanya lagi, Tiku. Andai kan kita katakan seseorang itu bersifat hidup. Iya. Ketika dia mati, ketika orang itu sudah meninggal, nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bisa kita katakan dia masih hidup? Enggak boleh, kan enggak ada tanda-tanda hidup lagi. Itu dia kondisinya itu wujud apa makdum ketika dia tergeletak. Yeah. Halnya itu makdum apa mewujud? Wujud. Ya, yeah, sekarang gini dulu. Hidup, ya kan? Apa sih arti hidup? Kita buat definisi hidup dulu. Yeah. Atau enggak usah bikin definisi. Ada seseorang itu hidup. Hidup itu sebenarnya enggak kelihatan, Ustaz. Iya. Yeah. Ya kan? Hidup itu enggak kelihatan. Halun. Hal yang ada pada seseorang selama dia kelihatan bergerak-bergerak. Yang kelihatan orangnya. Ada tanda-tandanya. Kita sebutlah dia hidup. Begitu diam, dia nggak bergerak, berarti hidupnya udah hilang, udah diambil. Kan? Kita sebutlah dia mati. Jadi mati itu kan, apa definisinya? Sesuatu yang ma min sya'nihi, apa namanya Ustaz? Sesuatu mas. Yang... Ma itu hidup itu didul hayat, hayat didul maut gitu kan? Ah, udah gitu aja. Gak bisa bertemu, kacau ini. Memang itu Tengku, karena sesuai di definisinya maka ada yang katakan mati itu didul hayat, hayat didul maut gitu. Udah gitu aja, yang penting orang paham misalnya. Tujuannya paham, bukan membahas hakikat. Kita nggak tahu hakikat mati juga nggak tahu. Tapi gini, kan dalam kajian kemarin ada yang bilang hidup dan mati itu dua-duanya makhluk kan? Artinya ya, ada khalaqahnya kemarin ya. Innallaha khalaqal hayata wal mauta. Kalau maut itu ta'luq khalaqah berarti dia ada bentuknya. Ada dua definisi kemarin. Jangan nanya dalam-dalam ah, pusing. Lanjut. Sudah begitu dulu. Sedang aja dulu. Pak pikir ini mau nanya pedes-pedes dah. Kau luhu ya, latan fakus. Kau luhu ay latan fakwa anha. Loh, mana anak lomba nih? Cepat. Makanya Ustaz banyak yang protes Ustaz. Kita ngaji ilmu kalam ini kan banyak yang sekarang juga protes. Membingungkan katanya. Kan? Tapi itu bagus untuk pemikiran ya. Betul. Ada juga yang bertanya Ustaz. Ini jauh sebelum ada kitab akidah, orang udah protes. Kenapa pakai istilah akidah Ustaz? Apakah istilah akidah itu ada waris dalam Quran, dalam sunnah, segala macam kan? Bahkan zaman-zaman para sahabat katanya nggak pernah menggunakan istilah akidah. Mereka menggunakan istilah iman. Nah, kenapa di belakang hari sekarang justru menggunakan istilah akidah, di mana tujuannya kalau ketemu orang akidah dia apa, sehingga terjadilah percekcokan.
lebih ke apa, mempertahankan mazhab masing-masing. Bukan ditanya agamanya apa, akidahnya apa, kan gitu sekarang. Bahkan ada kalau Imam Abu Hanifah itu fikih apa namanya? Fikih kabir apa? Fikhul Akbar. Oh, Al-Fikhul Akbar. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan itu. Ada ayat Al-Qur'an mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bal ahya'u. Jangan itu katakan orang yang mati itu, orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan dia bal ahya'u, hidup. Nah, ini bagaimana memahami ayat itu dengan kondisi tempat teori? Ya, tapi kan ada sambungan Ustaz. Ahya'un inda rabbihim yurzakun. Iya. Jadi mereka hidup, tapi bukan seperti kehidupan kita di dunia. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Artinya mereka berpindah ke alam lain dan mereka tidak mati. Itulah kehidupan yang sejati. Itu ayat untuk menyemangati orang supaya mau perang. Orang pengen abadi kan? Kalau kita pengen abadi justru dengan cara ikut perang. Walaupun kelihatannya mati, pada hakikatnya kita hidup. Ada kehidupan yang lebih istimewa di mana mereka selalu dapat rezeki. Tentang orang syahid. Coba yang lain matikan mutnya nih. Alam barzah. Terganggu. Perekamannya terganggu. Aman Ustaz. Iya. Buktinya begini, misalkan hiduplah bahasa kita kan. Ya, itu para sahabat yang sudah meninggal, Nabi sendiri kan selalu kita sebutkan ya. Iya. Nah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup dalam apa, dalam keyakinan kita, dalam sebutan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang enggak pernah dikenal sama sekali kan, meninggal lenyap, enggak pernah disebutkan. Nah, itu mati yang sebenarnya. Maka banyak orang hidup yang mati, banyak orang mati yang hidup, kata Imam Syafi'i kalau enggak salah. Iya. Apakah bisa kondisi kita sekarang ini kita namakan dengan sifat ikhtibari? Apa tadi itu? Ikhtibari, ya, tirai apa tadi? Apakah bisa kita kondisikan seperti ini? Kita manusia hidup sekarang ini dengan teori yang empat ini, kita sekarang ini di kita seperti teori tadi kan, teori apa namanya? Ikhtibari ya? Yeah. Ikhtirai ya? Apakah bisa? Karena kita sini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu nanti pas kita hidup untuk selamanya di dunia, di akhirat itu. Jadi kita tinjauan, kalau kita lihat dengan indra, kita ada Ustaz. Bukan ikhtirai, kita memang ada kan? Walaupun bukan wujud hakiki. Nah, tapi kita ada di sini. Nah, manusia ada di dunia kan? Buktinya kita bisa ngomong, bisa segala macam kan? Jadi walaupun apa ya, kehidupan kita bukan kehidupan asli lah, artinya ada akhirnya, kehidupan yang abadi di akhirat. Yeah. Tapi nggak masuk ikhtirai ini kalau wujud manusia. Yeah. Siap itu. Oke Ustaz, lanjut. Tauluhu. Oke. Okay. Ustaz Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Tauluhu aila tanfaku anha. Aibal hiya sabitatun laha wa lazimatun laha. Madamati zati sabitatun. Qauluhu annaha lam tansha' ilah. Ay lam talazima li syai'in akhar gaira zati. Qauluhu fa innahu nasha'a an kudratihi. Lazimaha. Lazimaha. Qauluhu faqau ni Zaidin ila akh wal hasilu a al halu qismani ma laisa muallalan bi illati wa huwa sifatun nafsiyatu wa ma huwa muallilun bi illati wa huwa sifatul ma'nawiyah. Ya. Qauluhu lahu illatun ay mul malzumun yulazamuha. Qauluhu la illatun ay la malzumun lahu. Oke Ustaz, syukran. Masyaallah. Kita ulang lagi ya. Oh ini tadi ini kita belum lanjut. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'ilatin annaha lam tansha'an syai'e.
bermula makna perkataan mereka. Apa perkataan mereka? La tu'allalu. Hal yang tidak dialasankan akan dianya hal dengan satu alasan pun. Nah, annaha, bahwa sungguhnya hal, hal wujud tadi, itu lam tansya, tidak timbul ianya hal dari sesuatu. Bi khilafi kauni zaidin qadiran, dengan sebalik keadaan si Zaid itu yang kuasa. Masalah contohnya, fa innahu nasya'a an qudratihi, maka sesungguhnya si Zaid qadiran, itu timbul ia dari kudrahnya si Zaid. Fa kaunu zaidin qadiran masalah, maka bermula keadaan si Zaid itu kuasa misalnya, dan keadaan wujudnya si Zaid itu halani, dua hal, dua sifat qaimani yang ada keduanya bidzatihi, dengan dizatnya si Zaid, mahsusaini, yang bisa diindra keduanya, bihassatin, dengan satu indra, minal hawasil khamsi, dari indra-indra yang lima. Illa annal awwala, kecuali wa sungguh yang pertama itu hal Zaidin Qadiran, lahu illatun, melainkan bahwa sungguh yang pertama itu baginya yang pertama itu ada alasan. Iyan sya'u, yang timbul ianya yang pertama darinya alasan, darinya ilah. Wahya, dianya ilah itu kudrah. Wasani, dan bermula yang kedua itu la illatalahu, tidak ada alasan baginya yang kedua. Nah, jadi begini Ustaz. Tadi di atas, wujud itu satu hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Dan hal ini, sifat ini enggak ada alasannya. Artinya sifat ada dua, ada sifat yang ada ilat, ada sifat yang enggak ada ilat. Kalau sifat wujud, enggak ada penyebabnya, enggak ada alasan. Kalau sifat ada pada yang lain, seperti sifat ma'nawiyah ya, qadiran, muridan, aliman. Nanti kita akan membahas kenapa sih Allah disebut qadiran? Karena Allah memiliki kudrah. Jadi qadiran itu hal juga, cuma hal yang ada alasannya. Selama satu zat memiliki kudrah, baru disebut qadiran. Memiliki ilmu disebut aliman. Nah, di sini beliau menyatakan, bermula makna ucapan mereka tidak dialasankan akan dianya hal tadi dengan satu alasan pun, bahwa sungguhnya hal itu tidak timbul ya dari sesuatu. Yang penting selama zat ada, wujud itu ada. Udah. Artinya bukan wujud yang menyebabkan, bukan zat yang menyebabkan wujud. Tapi wujud itu tidak terlepas dari zat. Selama si Zaid ada, kita bilang dia wujud. Apakah wujud itu disebabkan oleh si Zaid? Bukan. Cuma wujud itu enggak terlepas dari si Zaid. Dengan sebalik keadaan si Zaid itu qadiran. Kita bilang si Zaid itu seorang yang qadir. Kenapa kita sebut dia qadir? Ada alasannya, yaitu dia memiliki kudrah. Nah, jadi si Zaid qadir hal juga, cuma hal yang ada penyebabnya. Dengan sebalik keadaan si Zaid itu qadir, contohnya. Maka sesungguhnya kembali ke keadaan si Zaid itu qadir, itu nasya'a, timbul ia dari kudrahnya si Zaid. Si Zaid sah kita sebut sebagai qadiran kalau dia memiliki kudrah. Nah, berarti ini ada alasannya. Maka bermula keadaan si Zaid itu qadiran masalan, wa wujudihi, maka bermula keadaan si Zaid itu kudrah, wa wujuduhu, kita baca, dan bermula wujudnya si Zaid itu dua hal, dua sifat yang ada keduanya di dat si Zaid. Si Zaid qadiran satu, si Zaid ada satu yang lain, ada dua. Cuma wujud pertama enggak ada alasannya, kita menyebutkan si Zaid sebagai seorang yang qadir, itu ada alasannya. Maka bermula keadaan si Zaid itu kuasa contohnya. Dan bermula wujudnya si Zaid itu dua hal yang ada keduanya di zatnya si Zaid. Ghaira makhsusin. Yang tidak bisa diindra dengan satu indra dari indra-indra yang lima. Si Zaid ada enggak kelihatan. Si Zaid orang yang kuat juga enggak kelihatan. Yang kelihatan orangnya. Kuatnya enggak kelihatan. Kecuali beda dikit, bahwa sungguh yang pertama, yaitu Zaid Qadiran. Melainkan bahwa sungguh yang pertama, itu baginya yang pertama, itu ada alasan. Iyan sya'u. Yang timbul ianya yang pertama, darinya alasan, darinya ilah. Kita sebut si Zaid Qadiran ada alasannya. Yaitu dia memiliki kudrah. Wahia kudrah. Dan bahwa sungguh yang kedua, itu tidak ada alasan baginya yang kedua. Kita sebut si Zaid wujud, enggak ada alasannya. Karena wujud itu enggak terlepas dari zat si Zaid. Nah, lebih kurang seperti itu, Ustaz. Kemudian baru ta'alik tadi.
Nah, li ailatan faquan ha tadi ya. Artinya tidak terlepas ianya hal dari nyaza. Artinya lam tulazim li syai'in akhara ghairadza. Tidak melazimi ianya hal yaitu wujud tadi bagi sesuatu yang lain selain zat. Selama zat itu ada, wujud ya. Fa innahu nasya'a, maka sesungguhnya yang pertama itu timbul ia dari kudrahnya. Kudrahnya si Zaid. Artinya lazimaha. Melazimi ia akan kudrah. Selama orang memiliki kudrah atau si Zaid di sini, dia disebut qadiran. Jadi qadiran itu ada ilatnya. Qadiran namanya sifat hal. Makanya dalam kitab nanti hala kaunihi qadiran. Hala kaunihi muridan dan seterusnya. Faqaunu Zaidin. Qauluhu faqaunu Zaidin ilah. Maka bermula kesimpulan. Ini kenapa ada A nih? Kalau ada A biasanya ada B. Walhasilu bermula kesimpulan itu. Bermula hal itu ada dua macam. Ada dua macam sifat hal. Ma laisa mu'allalan bi'illatin. Pertama, sesuatu yang tidak ada sesuatu itu dialasankan dengan alasan apapun. Bahwa dianya ma laisa mu'allalan itu sifat nafsiyah. Itulah sifat wujudnya. Sifat nafsi, enggak ada ilatnya. Wa ma, dan yang kedua ma, yang dianya ma itu dialasankan dengan satu alasan. Bahwa dianya ma itu sifat maknawiyah. Qadiran muridan, aliman, samian, dan seterusnya. Sifat maknawiyah, ada ilatnya. Qauluhu lahu ilatun ay lahu malzumun yulazimu. Baginya yang pertama, baginya yang kedua di sini ya. Lahu ini kembali ke yang kedua. La ilatan lahu. Bermula yang kedua, bermula yang pertama itu lahu ilatun, baginya ada ilat. Nah, ini. Lahu ilatun artinya baginya yang kedua, baginya yang pertama, kadiran di atas itu ada malzum. Ada sesuatu yang melazimi ia akannya zat. Qauluhu la ilata ay la malzumala. Titik Ustaz, kembali ke Ustaz dulu. Kacau ini. Berarti gini, hal itu gini tunggu ya. Dari sisi tinjauan gini, hal itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau hal yang wajib itu sifat nafsiyat itu sendiri. Sifat nafsiyat wujud itu ada halul wajibati lidat. Artinya ketika dat itu ada secara otomatis, nah sifat wujud itu ada. Nah, kalau sifat kudrat itu kan enggak wajib. Ya, enggak wajib, enggak mesti ada gitu. Ketika wujud ya belum tentu itu sifat kudrat itu ada gitu. Tetapi kalau sifat wujud udah pasti ada. Wajib halul wajibati lidat madamati lidat itu ya. Jadi gimana ya cara menjelaskan? Wujud ada dua. Naikah? Wujud ada dua. Ada wujud yang ada ilatnya, ada wujud yang enggak ada alasannya. Ya. Kalau wujud zat itu berarti enggak ada alasan. Selama zat ada, mesti kita sebut sebagai zat itu wujud. Nah. Ada wujud yang kedua yang ada alasan. Seseorang kita bilang kuat, ada alasannya selama dia memiliki kekuatan. Kalau dia enggak memiliki kekuatan ya enggak disebut dengan. Iya, artinya kalau kita lihat dari hal wajibatnya di sini, tentu artinya dari sisi tinjauan ini, kalau sifat wujud itu sudah mesti ada pada setiap zat gitu. Tetapi kalau sifat yang lainnya seperti kudrat apa itu kan nggak mesti itu tentu. Nggak mesti itu kan. Dia di antara tinjauannya di situ kalau lihat dia halul wajibat di sini gitu. Iya. Jadi kalau wujud mah udah mesti ada talazum pada sesuatu yang pada zat itu. Tetapi kalau sifat lainnya itu kan relatif. Bisa ada, bisa enggak. Iya, bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau wujud udah pasti. Gitu. Selama ada zat ya sifat wujud itu ada. Tapi kalau sifat-sifat lainnya relatif. Ada yang ada, ada yang enggak. Dan sifat wujud juga ghairu mu'allalin bi'illat gitu. Tidak disebabkan oleh sebab lain gitu. Otomatis. Otomatis. Seperti gini, Teguh, kalau kita gambar gini ya. Seperti kalau kita ada bangku, ada kolong gitu. Begitu bangkunya ada itu kolong udah pasti ada. Ya, kalau kita bikin bangku, ada bangkunya, itu kolongnya udah pasti ada. Ya. Ya, lebih kurang seperti itulah Ustaz. Ada dua pesan. Izin Ustaz Muhammad Hudori. Ya. Ikut nyimak Ustaz Sunario. Tafadhal Ustaz. Ya, itulah dia. Sama tuh ya, artinya wujud ini disifatkan apakah kepada yang qadim pada yang hadis tetap itu tarifnya tadi itu tuh ya. Sama. Jadi ini definisi wujud berlaku di manapun ya.
Tapi kalau dari sisi zamannya gitu, bisa nggak dikatakan gini, Tunggu? Artinya wujud dulu apa zat itu dulu apa sifat itu dulu apa barang-barang apa gimana gitu? Nah, kalau wujud itu berarti barang-barang, Ustaz. Iya. Kalau wujud kita artikan satu hal yang wajib ada pada zat, selama ada zat kan, itu bareng. Nah, nggak ada tertibnya. Iya. Makanya ya wujud itu ya qadim juga tentunya. Iya. Kalau yang pada yang qadim ya qadim. Belum tanya, Tengku? Iya, sama tahu. Sih. Ini saya bisa paham, Tengku. Ketika sholat itu wajib, ya. Nanti imbasnya, implikasinya kita mendapatkan pahala. Apakah ya. Itu bisa dikatakan dengan wujud adanya ilat? Kemudian kita tidak melaksanakan sholat wajib, ketika seorang tidak melaksanakan sholat, maka berarti dia imbasnya tidak mendapatkan pahala. Ini bukan nama memahami dengan tuan diri Tengku. Pahala itu enggak wajib, Ustaz. Pahala itu enggak mulazamah terhadap amalan. Enggak mesti setiap amalan itu ada pahalanya. Keyakinan ahli sunnah itu pahala itu hanya fadlullah kan. Kalau Allah mau memberikan, ya enggak juga. Enggak. Cuma kenapa wajib ada pahala? Itu berkaitan bukan dengan hakikat ibadah itu sendiri. Karena janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menyatakan kalau kita beribadah Allah berikan pahala. Allah menyatakan Allah enggak akan menyalahi janjinya. Berarti pasti itu akan Allah berikan. Tapi itu kan enggak wajib ya. Kenapa enggak pertanyaan Ustaz? Ya jadi ini tuh kalau menurut saya ini karena tinjauannya beda. Kalau pahala dan dosa itu kan tinjauannya dia hukum syarat dan hukum akli. Ranahnya kalau pahala dan itu kan hukum syar'i, ketetapannya oleh hukum syar'i gitu. Ya. Bukan hukum akli gitu. Kalau kita kan ini masalah membahas tentang akidah kan memang akli. Pada dalil-dalil aklinya gitu. Itu wajib syar'i di sana ya. Wajib syar'i di situ. Artinya janji ya secara syar'i dijanjikan, tetapi secara akli ya jaiz itu. Mau dikasih mau enggak juga jaiz aja gitu. Iya. Benar, Ustaz. Iya. Sehingga kan saya lihat ta'liq kemarin di kitab Tuhfatus Saniyah. Wa arju an astahiqu minallah misalkan ya. Aku berharap aku berhak mendapatkan pahala dari Allah. Beliau bikin ta'liq. Enggak ada sesuatu, enggak ada siapapun yang punya hak dari Allah kan. Pahala itu fadlullah, kalau Allah memberi ya diberi, enggak diberi ya udah. Jadi astahiku itu diartikan analu. Moga aku mendapatkan dengan menulis kitab ini dapat pahala. Enggak ada istilah berhak. Nah, wajib kepada Allah. Secara akli, secara syar'i wajib kalau Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Enggak ada istilah in usiba bimahdi fadlihi wa in udiba ukiba bimahdi adlihi. Yang kontroversi dulu sana, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi ya kan? Kontroversi kan? Hatta Rasulullah katanya kan. Ternyata benar itu hadisnya, illa ayyatagammadiyanillahu bi rahmatih. Ya, ada Nabi pun enggak akan masuk surga dengan amalannya kan, kecuali kalau Nabi diliputi oleh rahmatnya. Itu tinjauan akli sebenarnya ya. Iya. Syekh Quraisy Shihab itu kan diprotes banyak orang. Masa Nabi enggak masuk surga katanya? Ya. Tunggu. Ini apa namanya? Wujud itu ada zat gitu ya. Contohnya si Zaid ada, ini Ustadz ada Ustadz Sapuan. Ustadz Sapuan kita bilang ada. Ada itu kelihatan nggak Ustadz? Iya, ada. Ustadz Sapuan ada nggak kelihatan? Yang kelihatan Ustadz Sapuan. Ustadz Sapuan kita bilang ada selama Ustadz Sapuan masih ada. Kalau Ustadz Sapuan udah nggak ada, nggak dibilang wujud. Nah itu maksud di sini, wujud itu satu hal yang terikat dengan Ustadz Sapuan selama Ustadz Sapuan ada. Jadi wujud itu sendiri nggak kelihatan, yang kelihatan Ustadz Sapuannya, zatnya.
Nanti ada definisi yang lebih mudah, Ustaz. Arti wujud ainuz zat, wujud zat itu sendiri. Ustaz Safwan ada, maksudnya zat Ustaz Safwan. Itu lebih mudah kita pahami. Itu definisi selain definisi Syekh Asy'ari. Di sini tadi di atas kan selain Syekh Asy'ari ya. Selain Syekh Asy'ari dan selain orang yang ikuti Syekh Asy'ari. Kalau maksud Syekh Asy'ari, wujud Allah, zat Allah itu sendiri. Jadi wujud bukan sifat. Jadi sifat nanti kurang satu Ustaz ya. Bukan lagi 20 nih sifat wajib agama. Iya. Tetap 20, cuma wujud apa ya? Tetap disebut wujud, tapi maksud wujud zatnya. Tapi tetap dihitung. Nah itu. Ghairul Imamil Asy'ari. Kalau menurut Imam Asy'ari, wujud zat itu sendiri. Bukan. Nah, terus di mana wujudnya itu? Tengku kalau ditanya misalnya. Wujud enggak ditanya Ustaz, di mana wujud? Ya, selama zat itu ada ya dia ada. Apakah kelihatan ya, wujud? Wujud enggak kelihatan. Dan bukan berarti dia enggak ada. Cuma enggak kelihatan doang. Enggak sampai ke tingkatan bisa dilihat dengan indera. Yang kelihatan asarul wujud ya. Begitulah Ustaz. Nah, ini apa namanya? Ustaz kan tadi ngasih contoh ke Ustaz Sofwan ya. Ya. Ustaz Sofwan itu wujud, ya kan? Ya. Nah, kalau kemudian saya kembalikan lagi ke warna gitu, misalnya hitam atau putih. Ini kan hitam atau putih ini kan bersifat dengan sifat wujud. Ya. Ya kan Tunggu? Ya. Sementara warnanya itu sendiri itu sifat. Warna sifat dilihat kepada dia butuh kepada tempat Ustaz. Baju Ustaz hitam ya. Mana Ustaz? Ustaz Fikri, baju Ustaz itu hitam, baju saya juga hitam. Jadi hitam itu enggak kelihatan kalau dia enggak ada tempat bersandarnya. Oke. Di satu sisi, di satu sisi hitam itu sifat dia karena dia butuh kepada zat. Di sisi yang lain, kalau hitam kita kait dengan wujud, hitam itu jadi zat. Artinya warna hitam itu ada apa ya? Iya, iya. Jadi warna hitam itu bisa disebut dengan ada selama dia ada. Alhamdulillah. Hitam bisa disebut warna selama ada hitam tersebut. Ya. Kalau hitam enggak ada, berarti enggak ada kan? Oke, ini kan definisi Ghairu Asy'ari tunggu kan? Iya. Ini definisi Ghairu Asy'ari. Kita sepakati dulu tunggu ya. Nah, kalau kemudian Asy'ari yakni nafsu zat al-maujud itu sendiri, ya. Bagaimana kemudian mendefinisikannya dengan baju warna hitam ini? Pertama baju, yang kedua hitam. Kelihatan enggak hitam, Ustaz? Kelihatan kalau hitamnya. Nah, apakah masih ada sifat di situ, Ustaz? Kalau dikatakan nafsu zatil maujud gitu, hitam. Dia hitam itu sendiri enggak disebut sifat lagi berkaitan dengan wujud. Tapi kalau berkaitan dengan baju, hitam itu masih disebut sifat, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz Pinky mewakili saya nih. Enggak. Memastikan aja lagi. Ini kan belum masuk ke Ma'ani dan Salbinya masalahnya ini kan. Iya betul. Lumayan ini, lumayan. Belum bisa masuk ini. kita uji ini Tengku. Kita uji hitam itu sifat apa zat ya. Ya. Kita uji dari ucapan gini. Misalnya gini. Coba ambilkan hitam. Nah, kira-kira bisa paham gak kita ngambil? Coba ada nggak kan? Karena hitam itu pasti dia berdiri pada sesuatu yang lain. Coba ya. Kalau kita bahasnya, ambilkan hitam, bisa nggak itu? Nggak bisa. Iya, pasti hitam harus disandarkan pada yang lain. Iya. Iya. Berarti itu sebagai bukti hitam itu sifat, Ustaz kan? Sifat dia. Ambilkan baju hitam, ah itu baru bisa. Ambilkan hitam nggak bisa. Dia nggak lepas dari yang lain. Nah, ini agak sedikit ini bisa masuk ini, ambilkan hitam. Iya.
Mungkin kalau bisa digambarkan ke rasa gitu juga sama ya tentu ya, kayak usan manis gitu. Nah, baru kita mengetahui bahwa sesuatu itu manis pas kita rasakan. Nah, berarti manis itu sendiri adalah sifat. Ya. Manis itu enggak ada, Ustaz, kalau enggak ada lidah. Sebentar nih saya tutup dulu, ini udah 7:30 ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'. Mohon maaf, kita titik sampai di sini. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol, saya tutup dulu. Wallahu a'lam.